gotcha, bitch. Nope. Sobat-sobat, balik lagi sama gue di IKI69. Dan hari ini kita bakal lanjutin FIFA Mobile-nya, teman-teman semua. Ya, seperti biasa, karena kemarin udah PES, sekarang hanya FIFA ya. Terus, ya, bagi kalian yang mau ikut turnamen gue, IKI69 turnamen, kan bisa langsung ikutan aja. Hadiahnya 120.000 untuk juara 1, karena berbayar ya. Kalian bayar 10.000, jadi biar ada hadiahnya. Hey, ya, jadi untuk juara 2, 80.000. Terus untuk juara 3 60.000 cuy, dan ada dari sponsor juga akun. Jadi kalian bisa dapat tambahan akun yang bagi kalian yang mau ikutan langsung skuy tanpa banyak basa-basi, mending kita langsung skuy. Di sini gue pengen main Boxing Day karena kemarin ada Manchester United sama Manchester City, terus Chelsea gue lewatin. Shit, ah kesel gua cu, kesel coy, kesel men. Ah elah, kenapa gak gua ikutin gitu kan, nyesel gua. Bajunya itu, jersinya ya, jersinya itu ah gils parah gitu kan, bagus-bagus. Jadi tanpa basa-basi mending kita langsung skuy, gua pengen main Boxing Day ya, let's go bitch. Oke guys, langsung aja ini dia ya. Seperti kalian lihat, OFR gua udah 88 coy. Ya udah 88 karena gua ningkatin peningkat kemahiran cuy ya. Jadi terus juga di sini gua pakai formasi yang berbeda, 352 ya. Kalau gua pencet chemistry-nya itu berkurang nanti. Aduh, OFR tertinggi gitu kan. Jadi gua pengen nyelesain event Beckham yang difficult-nya sangat-sangat dewa ya, gils parah itu ya. Ngeselin parah sih anjir. Gimana itu, Lur? Ini, Lur. Ya. Gimana sih? Kalian lihat tuh itu. Ah, gila nih, apalagi yang 100 ya. Wow. Gila, gue pengen banget ya, tapi kumaha gitu kan. Aduh, tuh nggak bisa, cuy. Kagak bisa, harus OFR 90 gitu. Ya, memang pay to win parah sih game ini ya. Oke, tanpa basa-basi langsung skuy aja ya. Kita langsung skuy ke Boxing Day karena gue emang pengen main Boxing Day gitu loh. Nah, di sini ada Liverpool, langsung kita gas aja. Karena by the way, gue belum dapet jersey-jersey yang bagus gitu loh ya. Gue dapet Leicester kemarin ya kan. Manchester City kemarin tuh ada Boxing Day-nya sama MU. Gue nggak dapet gitu loh bajunya ya. Jadi gak tahu gimana cara dapetin baju, jersey, gue bilangnya baju mulu, bodoh gitu. Jersey Barca karena gak ada ya kan, Boxing Day itu Liga Inggris cuy. Oke, 85, OFR-nya sama tuh, ya. Gils, langsung skuy, semoga dapet sih. Ini sinyalnya ngeselin parah, sumpah bikin sebel anjir, bikin bete. Hujan gitu kan, males gaming. Nah kan lu lihat tuh, ngaruh cuy, ngaruh parah di FIFA Mobile ini, lebih parah dari OMC nya game tercinta kita PES 2021 ya. Ah ya ampun cuy. Oke, ini peluang bagus nih, harus gol nih. Oke, ini kata bocil gitu. Oh iya dong. Oh iya, thank you bocil FIFA yang katanya gua harus nendangnya digeser ke bawah cuy, di swipe ke bawah ya. Let's go bitch. Wih gila, betul anjir. Oke, nice. Good. Thank you bocil FIFA. Katanya biar nggak keblok kiper cuy, di swipe ke bawah nendangnya ya. GG emang. Pada GG gaming ya. Main kayak ginian gitu loh, gue aja gak bisa anjir, bocil tangannya anjay banget. Oke, menang ini mah. Oke, Arnold. Oke, goblok. Oke, kenapa sih kepencet anjir, goblok, sumpah tolo. Ih, oke yuk, di swipe ke bawah. Woi, kencang juga di swipe ke bawah ya. Aduh, kalah cuy kita cuy. Ah, sangat kan bercanda anjir. Ayo dong. Nice. Ayo, one more. Let's go, one more. 7 yuk.
Let's go. Ah, goblok. Ah. Wow, gol. Dramatis parah itu. Woi, 76 comeback, bro. Oke, dapat kita ya jersey si siapa? Liverpool ya. Dapat kita, cuy. Oke, paket Boxing Day itu dapat. Tuh mantap. Nih yang nyaranin gue main Boxing Day juga. Terima kasih, thank you ya. Yang so tahu ya, yang so tahu banyak banget cuy yang nyaranin tapi sesat anjing ya. Ini katanya dapat jersey gitu kan. Dari kemarin-kemarin sih pas gue pertama mulai main FIFA katanya, "Bang, Boxing Day itu dapat jersey gitu." Wah, gila. Gua kira beli juga jersey-nya karena terlalu pay to win parah ini game. Oh, ini match ini. Kalau direkamnya udah kayak gini nih, udah ada animasi kayak gitunya ya. Udah pasti match. Oke, ini match. Gua harus sabar gaming ya mainnya ya. Karena dengan sinyal yang kayak gini tuh nggak gampang, cuy. Oke, nge-lag ya mungkin. Oke, nge-lag ya memang. Sinyalnya tuh parah gitu kan. Ya harus butuh sinyal parah gitu. Yang kenceng parah ya. Idih. Ayo atuh ah. Nah, gitu cuy. Ah, ku masih ya we lah. Bleguk anjing. Bodoh banget tai. Au, oke, lebih parah ya. Lebih parah. Untung di sini enggak ada match ending ya. Shit man. Untung enggak ada match ending cuy, kayak di PES ya. Kalau udah ada match ending udah dari tadi ini anjir. Oke. Ah, God damn it. Wow, Lo Celso di sini enggak bisa di-skip ya. Kenapa ya? Kalau match gini enggak bisa di-skip anjir. Nice. Lo Chelsea anjir bisa kayak gitu ya. Auto goal banget. What the fuck? Itu diputer anjing badannya. Dia muter badan, cu. GG gaming. Oke, okay. Harus fokus. Goblok banget sih 3 orang bisa 3 orang lo ngerebut di FIFA lo bodoh anjir. Padahal lo gue enggak mencet. Gue mencet defend 2 doang, defend kedua. Nah. Ah! Gimana sih? Mana? No. Hey, buang. Nice. Alas ya, boy. Bodohan. Gua mah anjing. Udah capek-capek ngegolin bangsa, digituin doang lu blunder terus ya. Enggak becus anjing ngebloknya tolol. Oke lah. Langsung skuy. Yo bisa yo. Anjing nih. Ayam kampus. Mana bisa? Oke, guys. Ah, fokus. Truk ball, mantap gaming si anjir, yuk. Oke. Bim. GG enggak, guys. Ah, langsung ngegolin anjing si wing ya, GG parah. Mantap ini game ya. Suka enggak tahu kenapa gue jadi suka FIFA gitu loh. Tercanduan, tercanduan apa anjing? Kecanduan ya. Tapi pay to win parah gamenya gitu kan. Ah. Kalau main yang rival divisi itu udah nggak ngotak guys. Coba ya nanti kita next konten main rival divisi yang ngelawan OFR 90 ya, nggak ngotak banget anjing bangsai. Ah, udah parah gitu kan rival divisi itu ya. Kalau semakin kesini tuh semakin harus disuruh top up guys. Memang pay to win parah ini game ya. Tapi nggak tahu kenapa gue suka gitu loh ya. Sampai gua kemarin main PES itu udah beda ya rasanya ya. Maksudnya tombol-tombolnya tuh udah lupa anjing. Jadi gua harus adaptasi 2 game ya sekarang ya. Jadi gua harus sering-sering mainin keduanya gitu loh. Jadinya nggak kaku gaming, nggak lupa gaming gitu kan. Mending skui gitu langsung dua-duanya cuy ya. Jadi emang resiko konten game 2 gitu, 2 game gitu. Apalagi gamenya sama-sama sepak bola gitu kan, maksudnya gamenya sama gitu kan, jadi memang harus adaptasi cuy, emang itu resikonya ya, gua harus adepin ya, mantap emang. Jadi untuk kontrolnya sih menurut gua PES jauh lebih bagus sih, PES jauh lebih bagus, tapi untuk gimana ya gampangnya gitu loh, maksudnya tap gitu loh, ini kan kalau sekali shoot gitu bahaya banget kan, auto goal kayak tadi gitu si apa Lo Celso ya, itu ya auto goal banget gitu loh. Tapi kalau di PES itu kudu ekstra, memang kayak real banget sih. PES emang jauh. Tapi untuk lisensi ini dia.
FIFA. Jadi keduanya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, cuy. Di sini eventnya juga banyak gitu kan. Kalau PES jujur mau Senin, cuma ada OMC, MD gitu kan. Ya gitulah, emang ada kekurangan, ada kelebihan gitu, cuy. Jadi emang menarik game ini. Kalau guys, woi, go. Gak dapet pelanggaran gue, cuy. Gimana ceritanya, bos? Gimana ceritanya, bos? Gak dapet anjing, gak dapet. Ya Allah. Walaupun ada, ini kayaknya gak guna deh. Ada wasit di sini. Di FIFA ada wasit gak guna kayaknya, guys. Anjing gue di sliding, selesai. Tuh, 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 tuh. Musuhnya udah gimana itu? Udah rusuh parah ya. Udah anjir, no respect bet itu. Yang penting, weh, goblok. Weh, weh. Weh, kalem santuy gaming atuh. Lu cepet-cepet amat gitu kan. Itu bahaya, boy. Itu aslinya bahaya, serangan bahaya. Tapi blego yang mainin itu. Wah, gila. Wah, ini game. Eh, kacau parah, anjay. Oke, langsung sekui. Ah, skut, skut, skut. Aduh, kena blok. San boy, san boy, san boy. San, 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 san. Eh, gila, bos. Wih, wih, salah si Harry Kentot mana bisa? Harry Maguire, Harry Kentot, sama aja itu lawak nying, enggak sih? Ini di game tadi lawak. Oke, 89-90 menang sih boy. Woi parah, cuk, ayo gas satu lagi mungkin. Oke nice, tuh kasih. Goblok parah sih, enggak bisa lah. Oke. Emang susah ya kontrolnya untuk FIFA kurang gitu loh, tapi nice, eventnya bagus-bagus cuy. Mantap bos, ini selanjutnya kita ngapain ya? Ya mungkin boxing day doang ya gue mainnya, karena emang gue pengen ngincer ini loh, apa jersey-jersinya itu ya, ya jadi yang menurut gue yang bagus, yang tim-tim gede doang cuy yang gue ambil cuy jersinya ya. Ini apa? Weh dapat 100 anjir. Nah, katanya bisa nuker pemain, guys. Katanya ya, kata bocil FIFA bisa nuker pemain, guys ya. Katanya di event Boxing Day ini itu yang poin Boxing Day ya, katanya bisa nuker pemain, cuy. Di hadiah harian. Di hadiah harian gitu kan. Oh, gila, bisa ya, bisa, boy. What? Itu 6 menang dengan setiap tim untuk apa? Membuka apa whatever lah, gua ngambil-ngambilin dulu. Dapat si Keta nggak bisa milih apa anjay. Oh ada hadiah pemain yang mungkin di situ. Jadi ya mungkin segini dulu untuk video kali ini cuy ya. Nanti gue bakal bahas Boxing Day lagi mungkin, atau nanti ke Rival Divisi ini ya, yang event mulai nggak ngotak kayak kita harus event itu harus 90 ke atas udah, itu gila banget ya gue. Karena gue udah di berapa sih, gue di Pro 2 cuy, gue di Pro 2 ya, jadi ya udahlah ya. Oke guys ya, jadi udah selesai kita main FIFA, udah gue storyin ya, jadi kecil FIFA jangan ngatur-ngatur gue terus, jangan nagi-nagi terus ya. Dibilangin selang-seling ya, dibilangin tuh susah banget sih kalian sih ya. Jadi oke, thank you banget yang udah nonton, jangan lupa klik like, comment dan subscribe, kita gaskin ke 3000 subscriber. Keep charming, work hard and loving, see you in the next video bro.